Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi Instagram yang tidak dapat memuat kabar beranda di HP Oppo. Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini. Oke, deh, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, jadi walaupun aplikasi Instagram ini sudah memiliki jumlah pengguna yang sangat banyak, aplikasi Instagram tentunya juga tidak terhindar dari berbagai masalah ya teman-teman. Apalagi terkadang pada suatu waktu aplikasi Instagram akan menghadirkan pesan tidak dapat memuat ulang kabar beranda yang disertai dengan halaman timeline yang kosong, tanpa post, foto, ataupun video dari pengguna lain yang kita lihat. Oke, dan di video kali ini di HP Oppo ini saya akan coba berbagi tips ataupun solusi untuk atasi masalah tersebut. Caranya, untuk cara yang pertama, teman-teman bisa cek ataupun pastikan untuk koneksi internetnya itu stabil ya teman-teman. Karena biasanya untuk koneksi internet yang tidak stabil itu menjadi faktor yang sering munculnya terjadi error. Nah, selain itu, jadi bisa saja jaringan internet dari operator yang digunakan juga mengalami gangguan di lokasi yang sedang kalian berada. Terkadang kita juga tanpa sadar bahwasanya kuota dari paket data itu sudah habis sehingga menyebabkan koneksi seluler tidak dapat ya. Agar dan itu walaupun sepele, di situ lebih penting ya teman-teman, karena untuk internet itu dan juga kuota itu sangat berperan penting pada saat kita menggunakan ataupun mengakses sosial media, salah satunya Instagram. Oke, untuk solusi yang kedua, di sini adanya mungkin terlalu banyak cache ya teman-teman. Jadi terkadang cache ataupun data sementara yang disimpan oleh aplikasi Instagram itu sudah terlalu banyak, sehingga membuat aplikasi menjadi mudah error dan juga menampilkan pesan tidak dapat memuat ulang kabar beranda. Nah, untuk itulah di situ kita disarankan untuk menghapus cache yang ada melalui menu clear cache atau clear data, yang biasanya itu ada di pengaturan ya teman-teman. Oke, kita bisa buka pengaturannya, kemudian kita pilih menu manajemen aplikasi. Kalau kita buka daftar aplikasinya, kemudian kita cari aplikasi Instagram, dan di sini kita buka info aplikasi Instagramnya ya teman-teman. Lalu kita pilih penggunaan penyimpanan, dan di sini kita bisa hapus cache. Oke, selesai. Dan untuk cara yang terakhir, teman-teman bisa langsung update atau perbarui jika kalian tidak mendapatkan notif pemberitahuan. Teman-teman bisa hapus kemudian install ulang aplikasi Instagramnya ya teman-teman. Oke, jadi caranya seperti itu. Insya Allah di sini ketika kalian telah melakukan semua solusi ataupun tips yang saya bagikan, aplikasi Instagram kalian akan kembali normal ataupun pulih. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Itu tadi sedikit tips dari saya cara mengatasi Instagram yang tidak dapat memuat ulang kabar beranda di HP Oppo ya teman-teman. Oke, mungkin cukup untuk videonya. Jangan lupa like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.